إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى والله في كتابه الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون فإنه من اتقاه وقاه barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjaganya waman waqahu najah barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka ia akan selamat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi hari Allah Subhanahu wa taala menyirami daerah kita yang kita cintai dengan air hujan. Yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ialah air hujan yang rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid." Dan Allah lah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmat-Nya di muka bumi ini. Wallahu waliyul hamid. Dan Allah Maha pelindung lagi Maha terpuji. Tak terasa kita sekarang telah memasuki bulan Dzulqa'dah. Yang mana dikatakan oleh para ulama bulan ini adalah bulan yang mana manusia banyak lalai dalamnya. Ketika manusia
melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan di bulan Syawal, mereka terlena dengan bulan Dzulqa'dah ini. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ibadatu fil haraj kahijratun ilayya." Beribadah di bulan yang mana banyak lalai di sana, yaitu bulan Dzulqa'dah ini, kahijratun ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Dan kita ketahui bersama bahwasannya bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram yang empat, yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan di dalamnya dan perbuatan dosa di dalamnya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk jiwa yang terlena, untuk jiwa yang telah lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita kembalikan semangat ibadah kita di bulan yang mana disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak lalai di dalamnya. Mari kita kembali buka Al-Qur'an, Al-Qur'an kita. Mari kembali kita introspeksi salat-salat kita, sedekah kita yang mana itu nilainya besar ketika kita lakukan di bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-jihad fi sabilillah suatu amalan yang balasannya tak terhingga. Dan di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ada suatu amalan yang mungkin itu kita lakukan sehari-hari, kita lakukan pada kegiatan-kegiatan kita, dan itu sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari nafkah yang halal. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala ketika menafsirkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari sebagian mereka, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, ada mereka yang mencari nafkah di muka bumi ini, dan ada pula mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang yang mencari nafkah di muka bumi dengan orang yang berjihad di jalan Allah, maka orang yang mencari nafkah sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang nafkah, berbicara mencari rezeki, itu akan berkaitan dengan konsep rezeki itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah semua jiwa yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya. Rizki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil nyawa seseorang kecuali telah menyempurnakan rizkinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Jibril nafasa fi ru'i." Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah membisikkan kepadaku, "Inna nafsa
lan tamuta hatta yastakmila rizquha. Sesungguhnya seorang jiwa tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali ia telah disempurnakan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil kita kecuali telah menyempurnakan rezekinya. Dan inilah hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah janjikan kepada hamba-Nya. Ini yang harus kita pegang bersama. Kembali kepada kita seorang manusia, seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita. Memang kita tidak tahu berapa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Berapa harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Oleh karenanya, kita sebagai seorang hamba, mari kita melakukan apa-apa yang itu wajib bagi kita. Yang itu semestinya kita lakukan. Dan itulah yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semuanya kepada Allah dengan tetap melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki itu sendiri. Yang mana disebutkan bahwasannya sebab-sebab rezeki itu ada dua. Yang pertama sebab duniawi, yang kedua sebab ukhrawi. Sebab duniawi, seseorang melakukan pekerjaan, seseorang melakukan amalan yang mana menurutnya dapat mendatangkan rezeki. Yang mahir berdagang, silahkan pergi ke pasar. Yang mahir bertani, silahkan pergi ke ladang. Yang mahir mencari ikan, silahkan pergi ke laut. Inilah sebab-sebab duniawi yang mana itu harus dilakukan oleh seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kepada kita, mengabarkan kepada kita di sana ada sebab-sebab ukhrawi yang dapat mendatangkan rezeki. Di antaranya adalah doa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan suatu doa yang dibaca di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Doa memohon kepada Allah agar diluangkan rizkinya, dilapangkan rizkinya. Ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lakukan. Dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Umar, yang mana kita ketahui beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diberikan keluasan dalam rezekinya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Umar, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan juga keturunannya dan berkahilah di sana. Di antara sebab-sebab ukhrawi lainnya yaitu silaturahmi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man sarrahu ayyubsat lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya untuk menyambung silaturahmi.
Dan di sana banyak sebab-sebab ukhrawi untuk mendatangkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan di muka bumi ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan sejatinya rizki itu bukan hanya perihal uang yang ada di kantong, bukan hanya harta yang bisa dikumpulkan, akan tetapi kenikmatan yang bisa kita rasakan di muka bumi ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita dalam beribadah, kesehatan yang kita rasakan setiap hari, itu semuanya rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita hanya fokus atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dari harta. Padahal tidak hanya di situ, Allah Subhanahu wa taala pasti mencukupi hambanya untuk tetap berada di muka bumi ini dalam keadaan yang baik. Mengenai rizki yang hanya bukan perihal harta, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min al ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Telah dihiasi, diberikan gemerlap dunia kepada orang-orang yang kafir, dan mereka memperolok orang-orang yang beriman dengan apa yang mereka miliki daripada dunia. Allah Subhanahu wa taala menambahkan, walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Sejatinya nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan berada di atas mereka. Wallahu yarzuqu may yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kenikmatan di akhirat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ternyata keimanan yang ada pada kita, insyaallah, ketakwaan yang kita usahakan untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rizki yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dengan ini kita mengetahui bahwasannya rizki adalah segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan hambanya itu kurang di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan manusia di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan Allah menjadikan orang hidup dan mati. Wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha. Dan Allah juga yang menjadikan adanya laki-laki dan perempuan. Kemudian mensifati tentang harta, Allah berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah lah yang menjadikan seorang kaya dan cukup untuk hidup di dunia ini. Allah tidak mengatakan menjadikan orang kaya dan miskin, karena memang sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencukupi apa-apa kebutuhan kita. Cuma kadang kita sebagai manusia yang tidak pernah merasa cukup. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal harta mana yang sejatinya harus kita perjuangkan? Itu adalah harta yang mengandung keberkahan di sana. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa laysat si'atur rizqi wal 'amali bikathratihi." Banyaknya rizki
banyaknya amalan bukan terhitung daripada kuantitasnya. Wala tulul umri bikathratil a'wami wasyuhur, begitu juga panjang umur tidak dihitung daripada berapa lama kita menetap. Walakin si'atul rizqi bi barakatih, akan tetapi banyaknya rezeki, luasnya rezeki itu tergantung daripada keberkahan. Ketika suatu rezeki dicapai dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak memakan hak orang lain, dengan tidak menzalimi hak orang lain, maka di situ akan mengandung keberkahan yang mana bisa mendatangkan kebaikan bagi pencarinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada rizki itu bisa ketahui, bisa kita ketahui bersama bagaimana suatu rizki, suatu harta itu berkah atau tidak, dengan cara kita menakarnya. Ketika suatu harta mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah harta yang berkah. Dan apabila harta yang kita dapat, rizki yang kita dapat, itu menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah rizki yang tidak barakah. Dan itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir atas rizki kita di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita dengan penuh keimanan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lapangkan rizki kita, agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang tidak khawatir atas rizkinya. Dan ketika Allah menetapkan hal tersebut kepada hambanya, Allah ingin kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa gelisah atas apa yang terlewat dari kita, dan kita tidak terlalu merasa bahagia atas apa yang kita dapatkan. Likaila ta'asaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Janganlah kita khawatir. Dikatakan kaifa akhafu minal faqri wa ana 'abdul ghani. Bagaimana kita takut atas kefakiran padahal kita adalah hamba dari yang maha kaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله بنعمته تتم صالحات وكل الخيرات والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala, ittaqullaha ta'ala, ittaqullaha ta'ala, fa inna at-taqwa aslul khair. Amma ba'd, inna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبح بقدسه فقال عز من قائل
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام يا العزيز يا الغفار يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.